konsep dengan sangat baik sekali oleh Dasuki Sat Asnawi yang di proses ini. Kita lihat jauh ke atas lapangan agar satu. Kita lihat di sini ya, bisa di teman delay dan ya satu sengaja sekali berhasil. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ada perform ya, dan memang itu yang Etika Buaya, Sandy Walsh. Nah, ada Sandy Walsh, masih Sandy Walsh, umpan sangat baik pada Witan Sulaiman. Masih Witan, sejauh saja lalu dari Saki Santo. Yang tidak memberikan kesempatan buat Witan untuk berbalik kepada Sandy Walsh. Nah, ada Sandy Etika Buaya, ada Asnawi. Langsung cepat pada Sandy Walsh, masih cepat pada Asnawi. Oh, umpan yang tidak mencetak gol ya, Bung. Karena kalau kita lihat posisi dan akselerasi ke depan. Indonesia lakukan tekanan dari Rafael dan Sulaiman. Lalu maksa memutuskan. Nah, Sabin ternyata kecewa betul dia ya. Karena memang sebenarnya posisi Sabin. Ya, kita lihat di sini ya. Ya, Sabin sengaja sekali. Berbahaya pertama. Bisa menjaga emosi Sabin tadi. Iya, kita lihat juga bagaimana sebuah kontribusi besar sih oleh penjaga gawang dari Filipina, Neil Etheridge. Luar biasa, Indonesia. Tapi kredit poin tetap harus diberikan kepada Ricky Kambuaya, Bung Paruf. Bagaimana liukannya? Momentum hilang, kesempatan itu hilang. Dan ini adalah senyum dari Sadil Ramdhani. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Daisuke, Daisuke satu. Daisuke satu. Always moving on, feel I don't belong. Tell my boss to move along, push myself. Ubah saya pada Daisuke satu, masih Daisuke, Daisuke crossing dan dropping down. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it alone, so I can get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you what bola tadi oleh Sani. Sekarang ada Fred. Fred coba crossing. Oh, dia tepuk saja bola. Oh, ini dia keluar. Dan kita lihat Sero. Ribo berikan
Sato Martinez alias Daisuke Sato. 1-0 Persib Bandung unggul. Oh, we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Masih dikuasai kembali bola. Pelanggaran. Pelanggaran. Take control the fate now, I control the flow. Lagi dari Jepang, dia mencoba untuk melakukan shooting sebenarnya ya. Ya. Oh, kali ini satu marah sama Prima Bundarga, pemirsa. Ya, ternyata orang Tasik juga bisa marah ya. Ini dia Daisuke Sato, kita saja lukis. Oh, ini nampaknya akan menjadi satu tubuh kita tinggi, tapi kita lihat bagaimana dia berani duel masuk dalam bola-bola 50-50. Bola Rian Kurnia. Oh, satu lawan satu dengan Daisuke Sato. Rian Kurnia. Wow, saya tidak mudah ya untuk bisa melewati Lisandro dalam duel satu lawan satu, maksudnya Daisuke Sato. Betul, apalagi dia Rian mencoba untuk melakukan running with the ball ya. Situasi akan susah saat dorong. Ali Koroy kali ini menguasai bola. Umpan saya kembali kepada Rian Kurnia. Oh, terus sambil jatuh masih bisa mengambil bola tadi Lisandro. Tapi ya, pelanggaran dari Rian Kurnia tadi kepada Daisuke Sato. Masih Abdul Aziz, Hero MT7, potong kembali bola. Sementara datang kali ini bantuan dari Sato. Sato, kita lihat pemirsa, masih Sato. Umpan saya baik kepada Frank Butua. Ya, kerja yang bagus dilakukan oleh Sato untuk menambah main mereka, buka pertahanan dari Persikabo 1973. Dan Fred tadi yang mencoba memasukkan tendangan. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the crowd, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Akhirnya berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan atas Persikabo 1973. Di mana kemenangan di depan mata dari Persikabo 1973 setelah bermain dengan pertahanan total yang grandel. Akhirnya kita berhubungan baik berhubung bola lagi. Ada Rian Kurnia, masih lihat Rian Kurnia lagi pemirsa. Rian Kurnia coba melewati sana. Gagal, inilah peran dari Daisuke Sato pemirsa. Pada cover tadi ya. Rubino, sementara dia juga sama Marco sama-sama pernah bela PSM Makassar ya, tapi tahunnya beda. Taufik, kita lihat Yusuf Melana dengan kecepatannya mendapatkan support dari Agil Munawar, tapi Daisuke Sato juga tahu. Oh, dianggap pelanggaran. Iya, ada pelanggaran, tapi setidaknya ini menghentikan alur serangan yang sedang coba dibangun oleh Persik Kediri. Ini dia dorongan tadi dari Daisuke. Sweep dikat lagi, coba dikejar oleh Wanda Lewis. Wanda Lewis kecepatannya. Ouch, belum keluar bola. Luar biasa dia dari Daisuke Sato tadi. To break now. Oh, masih Pianzola menguasai bola. Dan sekarang ada Ilhamuddin kepada Dedi. Lagi-lagi kita saksikan pemirsa sebuah pengambilan clearance yang bagus yang sudah dilakukan oleh Daisuke Sato. Kiper yang sangat baik ya dari Jayus ya. Daisuke Sato memenangi duelnya. Marco. Ada bola yang sepakan di arah kepada Ilhamuddin. Ilhamuddin Armain diambil oleh Daisuke Sato. Daisuke Sato kembali pemirsa. Agresivitas dari Daisuke Sato yang ini yang dibutuhkan. Ngeyelnya terlihat ya. Diambil, berhasil dia. Dan kali ini kita lihat ya, berhasil kita lihat trap yang dilakukan oleh para pemain dan coba menekan bagaimana Jayus dibayang-bayangi oleh Daisuke Sato. Dan Daisuke berhasil mencuri bola tadi dari Jayus. Tapi ada niat yang baik ya.
Yang bola jangan meragukan bola pemirsa. Umpan kepada Ilham Udin. Ilham Udin. Lagi-lagi dan lagi-lagi pemirsa. Daisuke Sato datang di sana tepat dan lagi dia membuang bola. Ya, sapuan saja dilakukan oleh Rizwan Lauhin. Tapi kembali belum. Umpan sebuah pelanggaran. Febri Aliadi. Ya, ini dia kita lihat. Memang luar biasa bagaimana fighter dari Daisuke Sato. Masih merasa sanggup untuk melanjutkan pertandingan. Dan drop ball kali ini kita lakukan oleh Wasit Armin.